merasakan bersentuhan, termasuk melagakan anggota badan ketika bersua. Hanya letak tangan di dada tanda hormat sebagai ganti bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Moga semua pelajar dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk mempelajari topik seterusnya. Nama cikgu ialah Dayang Zariah Hafizah binti Awang Sebeki dari Kolej Tingkatan 6 Seri Ipoh, Ipoh Perak. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah gelagat pengguna. Sebelum cikgu memulakan topik pada hari ini, mari kita melihat paparan seterusnya. Apakah yang boleh diperhatikan dalam paparan sebentar tadi? Kita dapat melihat terdapat pelbagai peringkat umur atau golongan pembeli membuat pembelian di dalam sebuah pasaraya. Contohnya golongan kanak-kanak. Mereka akan cenderung untuk membeli barang mainan manakala bagi golongan lelaki menunjukkan minat semasa dalam proses pembelian motosikal berkuasa besar. Begitulah juga dengan golongan perempuan, termasuk cikgu sendiri, suka membeli barangan isi rumah. Oleh itu, paparan tersebut menunjukkan jenis produk yang dibeli oleh pembeli dan akhirnya bagaimana mereka dapat membuat keputusan untuk membeli. Pengguna atau pembeli mempunyai gelagat mereka tersendiri semasa membuat pembelian dan ini kita dapat lihat dalam paparan lalu. Setiap hari berlaku urus niaga yang pesat di mana wujud pemasar dan pembeli. Aktiviti penjualan dan pembelian ini menggiatkan perkembangan perniagaan, meningkatkan tingkat jualan dan seterusnya membantu meningkatkan ekonomi serta pendapatan negara. Bagaimanakah pemasar dapat memastikan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan akan disukai atau dibeli oleh pengguna? Mari kita membuat sedikit analisa. Kita boleh timbulkan persoalan berikut. Apakah yang menentukan keputusan-keputusan pengguna untuk membeli? Persoalan pertama. Apakah yang mereka hendak beli? Seterusnya, di manakah mereka membeli? Lagi, bagaimanakah mereka membeli? Lagi, bilakah mereka membeli? Lagi, mengapa mereka membeli? Lagi, berapa kali mereka membeli? Di akhir pembelajaran nanti, cikgu berharap pelajar dapat menjelaskan rangsangan pemasaran dan rangsangan persekitaran, kotak hitam pembeli dan respon pembeli dan membincangkan faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna, termasuklah budaya, sosial, individu, situasi dan psikologi.
untuk pengetahuan pelajar, sebagai seorang pemasar, kita seharusnya memikirkan daripada sudut pandangan pengguna. Bagaimana pengguna bertindak balas kepada pelbagai usaha pemasaran dalam membuat keputusan pembelian? Oleh sebab itu, pemasar hendaklah mengetahui tentang gelagat pengguna. Baiklah pelajar, cikgu hendak bertanya, apakah itu gelagat pengguna? Gelagat pengguna ialah proses membuat keputusan pembelian barang dan perkhidmatan oleh pengguna akhir menggunakan dan melupuskan barangan yang dibeli. Contohnya, cikgu bagi satu situasi. Seorang pelajar telah membeli sebungkus nasi lemak. Apakah yang menyebabkan pelajar tersebut ingin membeli nasi lemak? Dan apakah maksudnya apabila nasi lemak yang dibeli itu habis dimakan? Jadi, kita boleh melihat gelagat pengguna yang ditunjukkan oleh pelajar tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gelagat pengguna, cikgu ingin berkongsi dengan pelajar tentang satu kajian berkaitan model gelagat pengguna. Apakah itu model gelagat pengguna? Model gelagat pengguna ialah kajian terhadap faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pengguna dan respon pembeli dalam memperoleh sesuatu produk. Model ini boleh digunakan oleh pemasar untuk memahami faktor-faktor berkaitan supaya usaha-usaha pemasaran yang dilakukan tidak sia-sia dan seterusnya dapat membantu meningkatkan jualan. Paparan seterusnya menunjukkan gambar rajah model gelagat pengguna. Model gelagat pengguna meliputi tiga elemen, iaitu elemen pertama ialah elemen rangsangan. Rangsangan-rangsangan yang mempengaruhi pengguna terdiri daripada rangsangan pemasaran dan rangsangan-rangsangan lain dalam persekitaran perniagaan. Elemen kedua merupakan kotak hitam pengguna. Kotak hitam pengguna dipengaruhi oleh ciri-ciri pengguna dan proses keputusan pembelian pengguna. Dan elemen ketiga ialah elemen respon pembeli, di mana elemen ini merujuk kepada maklum balas atau respon pembeli, iaitu pendapat, sikap dan gelagat pengguna selepas membeli. Mari kita lihat apakah itu elemen rangsangan. Rangsangan-rangsangan yang mempengaruhi pengguna ialah rangsangan pemasaran yang terdiri daripada strategi campuran pemasaran, iaitu produk, harga, pengedaran dan promosi. Manakala
rangsangan persekitaran. Perniagaan pula termasuklah persekitaran ekonomi, teknologi, politik dan budaya. Seterusnya, rangsangan-rangsangan ini akan memasuki ke dalam minda pengguna atau kotak hitam pengguna. Dalam elemen kotak hitam pembeli pula, terdiri daripada ciri-ciri pengguna dan proses keputusan pembelian. Ciri-ciri pengguna dan proses keputusan pembelian akan berinteraksi dengan rangsangan-rangsangan yang diperolehi sebelum ini. Situasi ini akan mempengaruhi persepsi dan kelakuan pengguna. Ciri-ciri pengguna dipengaruhi oleh budaya, sosial, individu, psikologi dan situasi. Manakala proses keputusan pembelian produk pengguna melibatkan proses kenal pasti keperluan, mencari maklumat, menilai alternatif keputusan membeli dan gelagat selepas membeli. Proses ini akan dijelaskan dengan lebih mendalam dalam topik proses keputusan pembelian produk. Bagi elemen respon pembeli meliputi pendapat atau sikap seperti suka atau tidak kepada produk yang telah dibeli dan gelagat atau kelakuan iaitu akan mencuba atau membeli lagi atau tidak akan mengulang pembelian. Seperti contoh sebelum ini, pelajar yang membeli nasi lemak dan nasi lemak itu pula habis dimakan. Kita boleh beranggapan kemungkinan pelajar tersebut suka akan nasi lemak. Secara ringkas, begitulah model gelagat pengguna yang menunjukkan kajian ke atas pengguna dalam proses membuat keputusan membeli sesuatu produk. Setakat ini, cikgu berharap pelajar masih boleh mengikuti pembelajaran pada hari ini. Boleh kita teruskan? Mari kita lihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna. Pelajar boleh lihat paparan seterusnya. Terdapat 5 faktor, faktor yang boleh mempengaruhi gelagat pengguna. Antaranya ialah budaya, sosial, individu, situasi dan psikologi. Bagi faktor budaya seperti nilai, persepsi, kehendak dan sikap yang dipelajari individu daripada ahli keluarga dan institusi lain yang mempengaruhi gelagat pengguna. Berikutnya, faktor sosial. Pelajar hendaklah mengetahui pengguna juga dipengaruhi kumpulan rujukan, keluarga, peranan dan status hidup mereka dan seterusnya mempengaruhi keputusan mereka dalam membuat pembelian. Berikutnya, faktor individu. Merujuk kepada ciri-ciri umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan
dan gaya hidup yang mempengaruhi seseorang membuat keputusan untuk membeli. Faktor situasi pula berkaitan dengan masa pembelian seperti tempat membeli. Seterusnya, masa atau musim ketika pembelian melibatkan perasaan atau emosi semasa membeli. Seterusnya, tujuan dan sebab pembelian dan cara atau kaedah pembelian serta pembayaran. Akhir sekali, faktor psikologi. Faktor psikologi merujuk kepada faktor motivasi. Contohnya, pengguna akan memenuhi keperluan fisiologi dahulu dengan memenuhi keperluan makanan, pakaian dan tempat tinggal sebelum meminta barang lain. Selain itu, persepsi adalah berkaitan dengan setiap pengguna mempunyai persepsi yang berlainan tentang produk yang ditawarkan di pasaran dari segi harga, kualiti, reka bentuk, warna dan jenama. Seterusnya, merujuk kepada personaliti atau konsep kendiri. Personaliti individu yang berbeza akan mempengaruhi gelagat pengguna dalam membuat keputusan pembelian. Bagi pembelajaran atau pengalaman pula, merujuk kepada pengalaman dan pemerhatian lepas yang mempengaruhi perlakuan atau gelagat pengguna. Dan akhir sekali, berkaitan dengan sikap. Contohnya sikap pengguna yang sentiasa mengagung-agungkan barang import sudah tentu tidak akan membeli barang buatan tempatan walaupun harganya lebih murah dan kualitinya juga terjamin. Nampaknya kita sudah berada di penghujung bagi topik ini. Cikgu berharap pelajar dapat menguasai pembelajaran lalu. Mari kita imbas kembali. Masihkah kau ingat? Adakah pelajar masih ingat tentang takrifan gelagat pengguna dan model gelagat pengguna? Gelagat pengguna merujuk kepada proses membuat keputusan dalam pembelian. Manakala model gelagat pengguna adalah berkaitan dengan tiga elemen yang mempengaruhi keputusan pembelian. Berikutnya, penjelasan tentang tiga elemen model gelagat pengguna, iaitu elemen rangsangan, elemen kotak hitam pembeli dan elemen respon pembeli. Dan akhir sekali, faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna, iaitu budaya, sosial, individu, situasi dan psikologi serta huraiannya. Pelajar juga digalakkan untuk membuat pencarian maklumat selanjutnya dengan menggunakan medium atau aplikasi teknologi terkini supaya objektif pembelajaran kita pada hari ini dapat dicapai. Baiklah pelajar semua, cikgu akan memberikan
contoh, soalan dan seterusnya kita boleh ingat semula pembelajaran lalu. Tapi sebelum itu, cikgu ingin berkongsi tips menjawab soalan struktur, kajian kes dan esei berkaitan konsep bagi mata pelajaran pengajian perniagaan dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia. Setiap pelajar dikehendaki menguasai soalan dari sudut berikut. Memahami dengan jelas kehendak soalan. Seterusnya, menguasai pengetahuan yang ditanya dalam soalan tersebut. Dan seterusnya, mempunyai isi jawapan yang mencukupi. Ini merupakan contoh soalan struktur dan jumlah peruntukan markah adalah sebanyak 4 markah. Kata tugas soalan adalah nyatakan dan di dalam soalan ianya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna. Mari kita lihat cadangan jawapan bagi soalan tersebut. Untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu ingat dengan jelas faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna. Soalan yang mempunyai kata kunci nyatakan. Jawapan yang diberi hendaklah fakta khusus. Setiap fakta yang betul diberi satu markah. Cikgu berharap pelajar faham dengan penjelasan cikgu. Baiklah, apa kata kita lihat soalan seterusnya. Ini juga merupakan contoh soalan struktur dan jumlah peruntukan markah adalah sebanyak 4 markah. Kata tugas soalan adalah huraikan. Dan di dalam soalan, ianya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna. Mari kita lihat cadangan jawapan bagi soalan tersebut. Untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu ingat dengan jelas semua elemen model gelagat pengguna beserta huraian yang jelas. Setiap fakta dan huraian yang betul akan diberi satu markah. Kesimpulannya, pelajar perlu membuka minda dan melihat perniagaan secara holistik. Aktiviti perniagaan berlaku di sekeliling kita. Selain itu, memahami perniagaan adalah seperti kita cuba memahami diri sendiri. Mata pelajaran ini juga mendidik kita menjadi pengguna yang bijak membeli. Untuk menjawab soalan, pelajar-pelajar perlu cuba sedaya upaya untuk mengingati fakta, memahami konsep berkaitan fakta, melatih diri menjawab soalan-soalan berkaitan, selalu berbincang dengan guru dan rakan-rakan pelajar lain bagi mendapat jawapan yang betul. Sentiasa mengamalkan perkongsian ilmu dengan rakan-rakan yang lain. Pendek kata, jangan kedekut ilmu. InsyaAllah, pelajar-pelajar akan lebih berjaya dengan cermelang.
Selamat maju jaya dan terima kasih. #KitaJagaKita.